Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Kojan di channel Fafai Gaming. Dan kali ini kita bakalan namanya membuat video yang sangat-sangat keren banget ya teman-teman. Jadi kali ini aku akan review yaitu mod JB3 Tronton ya teman-teman, dari Scania K410 ya. Oke, jadi sesuai yang sudah kalian lihat di sini, Bang Ojan sudah menggunakan Scania K410 Tronton JB3 ya teman-teman, yaitu dari bis Agramas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung gimana cara menggunakan ini, jadi kalian harus mendownload modnya dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa download aja di deskripsi yang udah aku sertain linknya ya teman-teman. Ini jadi modnya dari Babang Farid. Terima kasih banyak Babang Farid sudah membuat mod yang sangat-sangat keren banget ya teman-teman. Oke, jadi untuk sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum ada subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman, diinjak tombol subscribe dan diinjak tombol like-nya yang banyak biar Bang Ojan semangat dalam membuat konten. Oke, thank you buat teman-teman semuanya, kita tembuskan tahun ini menjadi 100k subscriber ya. Tanpa lama-lama, kita langsung aja kita review-review ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Bang Ojan udah di terminal Semarang ya bersama bis Tronton JB3 kita. Jadi kita review-review dulu ya secara singkat. Ini adalah JB3 Tronton teman-teman dari Adi Putro, menggunakan sasis dari Scania K410 teman-teman. Ini the best banget cuy, Scania Trans Jawa ya teman-teman ya. Mantap. Ini tampilan luarnya teman-teman, yaitu nomor seri Agramasnya BM104 nih. Julukannya ada yang tahu, kalian komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah ini untuk sekilas luarnya ya teman-teman. Dan kita langsung aja coba kita lihat dulu untuk sennya ya teman-teman. Dan ini untuk strobonya. Nah strobonya dia nyala kalau kita nyalain sennya ya teman-teman. Dan ini lampunya. Yoi. Nah ini untuk lampunya ya teman-teman ya. Ini dia keren banget cuy, lampu dalamnya nih, lampu kabinnya. Kita lihat dulu dari sisi dalamnya ini. Wih, gua paling suka banget sama Scania teman-teman ya. Gua paling suka banget sama interior Scania, setirnya, apalagi suara sennya. Cuman ini suara sennya karena kita masih menggunakan OBB Mercedes. Ini karena kita masih menggunakan OBB Mercedes-Benz, jadi kita suara sennya nggak kayak cetak-cetok Scania ya teman-teman. Nggak apa-apa guys. Ini untuk dalamnya ini the best banget teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk luarnya dan coba kita buka pintunya. Anjay cuy, buka pintunya kalian lihat nih guys ya. Kalau gue tutup pintu dia otomatis ke bawah. Kalau gue naikin, anjay, kalau gue buka dia bakalan naik guys. Keren banget cuy. Dan coba kita bakal turun ya teman-teman. Kita bakal turun dulu untuk keluar bisnya. Kita bakal review-review dulu dari sisi luarnya ya teman-teman ya. Anjay ini keren banget cuy. Wih, ALS masuk cuy. ALS masuk, kita hunting dulu sebentar guys ya. Wih mantap, ada ALS. Wih, ini ALS apa ini guys ya? ALS nomor seri berapa ini teman-teman nih? Mantap, ini mau berangkat nih mungkin nih. Medan Jakarta Malang. Wih, jauh juga cuy. Medan Jakarta Malang. Nah, ini kita review-review lagi ya teman-teman ya. Ini keren banget untuk JB3 Trontonnya cuy. Anjay, mantap. Di sini sudah menggunakan selendang geprek ya teman-teman, aka Voyager. Mantap cuy. Oke, coba kita tes mesinnya dulu teman-teman. Kita bakal tes mesinnya dulu ya. Oh, ini kita sebelumnya kita tes dulu di sini untuk turun suspensi ya. Kalau Scania itu kita bisa turun naik suspensi teman-teman. Ini misalnya kita lagi di parkiran. Anjay cuy, keren banget cuy. Kalau suspensinya diceperin tuh kayak mobil-mobil balap gitu ya. Nah ini kita coba naikin lagi suspensinya. Ini nomor 2 kita membuka bagasi ya teman-teman ya. Wih, bagasi supir ini kebuka dua-duanya. Dan ini bagasi penumpang cuy. Dan ini yang nomor 3 itu, oh spion ya teman-teman ya. Ini spion supir ya. Nah spion supirnya kebuka, mantap cuy. Coba kita langsung aja berangkat ya teman-teman. Kita coba test ride dulu. Yuk naik penumpang naik. Anjay penumpang naik. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja jalankan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih the best banget cuy. Ini terbaik teman-teman ya. Scania Trans Jawa ini udah paling mantap guys. Weh ini kebuka ternyata. Bentar guys. Oh ini nomor 3 teman-teman ya. Oke. Aku kaget guys, kenapa bisku tiba-tiba kebuka ya teman-teman ya. Wih ini cocoknya mantap ini guys. Wih bersama Basuri Magic in the Air ya. Teretetetetetet. Anjay. Kita langsung aja lepas Semarang ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, pesona Scania bro. Wih ini gantungannya goyang-goyang teman-teman. Wih mantap guys. Siapa di sini yang sudah mendownload mod ini teman-teman? Langsung aja kalian komen-komen ya teman-teman ya. Mantap. Di sini apakah ada yang sudah naik Agramas ini teman-teman? Wih, ini Agramasnya tujuannya kalau nggak salah ke Purwantoro ya? Apa kemana ini? Kalau nggak salah ini naik dari awalnya via Ciledug ya teman-teman ya.
Ini kayaknya awalnya di Terminal Ciledug, guys. Wih, mantap cuy. Coba kita langsung aja kita test ride ngebut dulu ya, teman-teman ya. Kita ngebut dulu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap banget, guys. Ini keren banget sih, cuy. Asli. Keren. Coba kita jalan-jalan dulu. Oh, ini yang bikin keren. Ini kalau kita goyang-goyang, oleng-oleng, ini gantungannya ikut bergoyang, teman-teman. Woi, kita diseset kita. Wah, kita dibalap sama Ailes. Ini nggak bisa ini. Ini aku harus membalap lagi nih. Nggak bisa nih kita dibalap-balap sama Ailes nih. Masa kita Tronton Scania kalah? Wih, apa tuh? Garuda Mas, cuy. Mantap. Wah, nggak bisa nih aku nih. Masa aku dibalap nih sama Ailes nih. Kita overtake lagi Ailesnya, cuy. Woi, dia ngebasuri dia, mantap dia. Woi, Scania oleng ini. Mantap. Kita bisa olengin enggak ya? Oh, bisa cuy. Kita bisa oleng-olengin cuy. Mantap cuy. Kita langsung basuri dulu bosku. Anjay. Scania nih bosku, senggol dong. Woi, depan ini PO Haryanto kalau enggak salah. Depan ini PO Haryanto, kita balap cuy. Kita balap PO Haryanto cuy ya. Woi, ada polisi. Enggak boleh oleng. Permisi, Pak. Kita pura-pura baik dulu depan polisi, guys ya. Permisi, Pak. Oh iya, bener cuy, PO Haryanto cuy. Kita overtake dulu PO Haryanto. Wih, berwarna ungu ini. PO Haryanto apa ini? White Rose bukan ya? Tapi mirip-mirip White Rose sih. Lo. Oh, kalau Scania ini remnya pakem ya, guys ya. Kalau Scania ini remnya pakem sekali, guys. Oke, kita mungkin berhentinya di rumah makan ya, teman-teman ya. Kita berhenti di rumah makan. Oke, kita belok kanan. Ada Pak Polisi. Halo Pak Polisi. Aduh, pas banget kita nabrak di pos polisi loh. Maaf ya Pak ya. Ini baru ngerendarain Scania nih. Biasanya Hino ya. Maaf ya Pak ya. Maaf banget Pak. Kita langsung OTW lagi lur. Loh, mana rumah makannya ya? Oh, aku kelewat ah rumah makannya ta. Oke, nggak apa-apa lah guys ya. Nggak apa-apa guys. Di depan kita berhentinya di mana ya teman-teman ya? Oke. Nah, kita berhenti di Mi'isu aja, guys. Kita berhenti di Mi'isu aja, guys. Nah, cakep deh. Kita berhenti di Mi'isu dulu ya, teman-teman ya. Ini ceritanya bis Agramas, kita mau beli Mi'isu dulu ya, teman-teman ya. Guys, aku jangan sampai, wih, ada UHD Pandawa 87, cuy. Guys, aku jangan sampai ngalangin jalan dong. Bentar. Aduh, itu motornya ketabrak lagi sama aku, cuy. Maaf ya. Wih, dia basuri, coy. Diam-diam dia basuri anjay. Bentar cuy, aku rapihin dulu bisa ya. Waduh. Enggak beres ini. Kita udah menyebabkan kemacetan ini. Ini motor kenapa jumpling, cuy? Oke, pribadi. Mungkin kita sampai di sini dulu videonya. Ini ada kecelakaan ya, gua mau kabur dulu ya sebentar ya. Ini ada kecelakaan ini yang niat gua mau parkir doang loh ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton. Gua mau cabut dulu guys, ini gua udah menyebabkan kecelakaan. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan kasih like yang banyak, teman-teman. Oke, yang punya saran konten langsung aja kalian komen aja di kolom komentar, teman-teman. Oke, Bang Ocen pamit dulu dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.